Yo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita lagi ada di Sentul buat ngonten bareng tim 7 Speed. Tadi gue udah ngelakuin beberapa run, tapi pakai layout buat IDS di Mijen. Sebenarnya nggak terlalu mirip sih, cuman sebagian besar ya kayak gitu. Jadi ini entry, terus masuk ke kiri, inner clip, terus outer kayak S gitu. Cuman tadi udah berapa nyobain runnya kayak gini. Nah, waktu di U-nya itu kan ada U1 sama U2. Harusnya sih lebih, seingat gua 2 tahun lalu kan main di situ. Seingat gua lebih sempit daripada ini, tapi udah kita mau ngetes dulu. Sekarang masih pakai Final 46. Kayaknya sih kalau Final 46 bisa, tapi bakal berat RPM bawahnya di U2 waktu mau finish. Jadi nanti gua bakal coba buat pakai Final 41. R200, 41 Verlady di Bubut sekarang. Jadi nanti kita tes aja. Gue tadi juga udah tandem sama Om Fakih runnya kayak gini. Keperluan juga ngonten tim 7 Speed bareng-bareng sama Davin latihannya gitu. Jadi kita tandem gitu. Oke, lanjut aja, gas. Nah, tadi barusan gue tandem sama Om Roka pakai mobilnya Kak Ayu. Lumayan oke sih. Tapi gue notice dia kan speknya Pro 2 ya, pakai ban 215. Jadi lumayan kekejar banget karena bannya kecil dia. Thank you.
pakai ban yang sama buat tandem sama si Davin lagi. Nah, gue lupa, bannya itu masih sama. Jadi waktu run yang ketiga sama si Davin, actually itu run yang kelima. Makanya gue pas lagi nge-chase tuh sama-sama big angle, terus dia melintir gitu. Tapi so far oke. Maksudnya si Davin juga bisa nempel gitu. Nah, kita mau tes lagi sekarang pakai ban yang fresh, baru banget diganti. Kita coba bandingin aja distance-nya gimana. Nah, kita udah selesai guys. Sebenarnya agak berantakan karena tadi mau tandem sama Davin, Davinnya lagi problem, asal rodanya putus. Pas gue mau jalan juga tadi sempat problem. Akhirnya kita tandem beberapa kali sama Om Roka. Lumayan sih. Walaupun layoutnya secara garis besar ya kayak Mijen, tapi ukurannya beda. At least kita udah dapat gambaran lah buat di Mijen gimana. Karena terakhir kali gue di Mijen itu ngedrift di hometown gue tuh. Gue berharap, gue berekspektasi bakal bisa dapat hasil yang paling maksimal gitu. Kalau bisa podium satu lagi, puji Tuhan. Dan terakhir itu tahun 2022, gue kalah di top 8 sama Om Adani Alamsyah. Karena waktu itu indikasinya gue waktu chase tire drop gitu. Cuman gue ngerasa tire drop sih. Sebenarnya itu kayak gini guys, di Mijen itu kan tanah semua tuh. Ada yang drop, ada yang ini, tanahnya kelempar ke aspal. Nah, tanahnya di aspal, gue ngelewatin. Kayak ada asapnya, puff, gitu. Ada debunya lah. Disangka gue tire drop. Sebenarnya sih kelihatannya tire drop. Tapi sebenarnya, sentuh. Ini, aspal. Ini aspal nih, ketinggian aspal. Ini tanah. Jadi kalau misalnya lu tire drop, pasti ada ketinggian mobil itu berubah. Misalnya kalau depan yang tire drop, berarti mobilnya gini, tak. Kalau belakang berarti mobilnya gini, tak. Nah, gue nggak ada kebetulan, jadi ya udahlah, lewat. Itu udah 2 tahun lalu. Coba aja kita buktiin lagi di tahun ini, di Mijen. Jadi gue rencananya besok, Senin, berangkat ke Malaysia, terus Minggu balik, terus Kamis depannya lagi, kita ke Semarang. Bakal ada, harusnya ya, ada 1 hari buat tes gitu, tes run. Terus hari qualifying, terus hari battle, and then, yeah, it's done, gitu. Jadi ya,
Doain aja guys, semoga di IDS round yang selanjutnya hasilnya bisa konsisten ya, juara satu lagi, amin. And also thank you semua yang udah nonton, yang udah support gua, tim, keluarga, teman-teman, my sponsor, 7speed, Accelera, Alken, ID Avenue. And also thank you buat KS Nusa, Om Ovi, karena kita habis dyno sebelum IDS. Sekarang mobilnya rasanya lebih powerful, terus bawahnya dapat banget powernya, atasnya juga sekarang lebih enak didengar karena RPM-nya 7500, jadi napasnya lebih panjang. Jadi gue ngerasa kayak ya a whole new car gitu. Padahal ya aslinya sama aja gitu, isinya cuman berubah tempat dyno gitu. So I guess see you in the next video. Gue bakal update abis ini. Gue bakal ke Malaysia buat event Momo Drift Matsuri. See you guys. Oh, 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 oh